Prasasti Camunda itu sebagai tanda terima kasihku kepada prajurit-prajuritku yang dengan gilang gemilang merambah mancanagari dengan kapal-kapal samudranya yang perkasa. Kalian menjadi saksi bahwa Singasari bukan cuma tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, tapi sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain sampai jauh ke seberang sana. Negeri Pahang, Bakulapura, Sunda, dan Madura semua bertekuk lutut ke bawah duli Singasari. Arda Raja, dan kau Diah Wijaya. Daulat Ayanda Prabu. Daulat Ayanda Prabu. Kalian berdua aku tugaskan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Aku tidak mau ada yang tercecer. Semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Jangan sampai ada yang alpa. Karena masalah ini akan digunakan oleh musuh-musuhku semacam Ramapati untuk merongrong kewibawaanku. Daulat Ayanda Prabu, Ananda akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Raden memanggil hamba. Begini, Paman Pranala Raja. Gusti Prabu menginginkan siapapun yang berjasa pada kemegahan Singosari harus diberi penghargaan. Ada satu orang yang terlupa diundang, yang sebenarnya tidak kecil jasanya. Hamba siap menjemputnya, Raden. Namanya Empu Hanggareksa, dari Desa Kurawan. Undang beliau pada bulan Badrapala ke keraton untuk menerima anugerah dari Sang Prabu bersama-sama perwira dan para senopati. Hamba siap berangkat, Raden. Kamu yang merobohkan pohon ini. Jelas. Kenapa? Ini kan mengganggu orang yang mau lewat. Kami mau merampok kalian dengan cara baik-baik. Merampok dengan baik-baik? Ngomongan apa itu? Kalian harus membayar 20 ringgit tiap-tiap orang kalau mau meneruskan perjalanan ini. Kurang ajar. Kalian tahu siapa kami? Siapa yang tidak kenal prajurit Kertanegara? Pakaian serba mewah dan pasti banyak uang. Kurang ajar. Kurang ajar. Biar aku yang bereskan. Ya.
Kalian telah berani melawan prajurit Singasari. Berarti, berani melawan kerajaan. Itu kesalahan besar. Setiap kesalahan harus dihukum. Ampuni kami, Tuan. Ampuni kami, jangan, Tuan. Jangan! Kalian mau apakan mereka? Mereka akan kupotong tangannya. Karena berani merampok Satria Singasari. Kenapa tidak kalian tanyakan? Kenapa mereka jadi perampok? Saya harap Tuan jangan ikut campur. Aku memang paling suka ikut campur. Pada manusia-manusia sok jago macam kalian. Jarawaha, Gangadhara, kemari. Tidak usah meladeni mereka. Tugas kita jauh lebih penting dari sekedar meladeni orang-orang yang tidak genah itu. Ayo jalan. Justru saya orang yang paling genah dan jelas. Perkenalkan, saya Mpu Tong Bajil. Dan ini... Aku Dewi Sambi. Cepat catat dalam ingatan kalian. Catat. Kalau kalian masih kurang puas. Puas? Aku akan meladeni nafsu berkelahimu sampai nafsu tuntas. Kesukaan yang sama, melihat pelangi. Ya sudah, tapi kamu tunggu di sana ya. Thank you.
kalau melihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Palasri, di mana Narirati? Aku tidak tahu. Aku juga sedang cari dia. Bohong. Tadi aku lihat kalian berjalan di dekat batas desa. Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dia menemui Kamandanu. Aku tidak tahu. Mereka berada di candi, kan? Ayo jawab. Kami sudah bersahabat sejak kecil. Bapaknya kepala desa di Manguntur. Tapi, sepertinya dia mencintaimu. Aku tidak pernah suka kelakuannya. Sok mengandalkan kekayaan orang tua. Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur. Apakah dia pernah mengganggumu? Pernah. Sekali. Ayolah, Rati. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau pasti akan kunikahi. Berani sekali lagi kau jamah tubuhku, aku akan berteriak dan semua orang-orang kampung akan kesini. Narirati, bukankah selama ini kita sudah begitu dekat? Kita kan bersahabat, Dangdi, sama seperti dengan Palastri, Suhita dan yang lain-lain. Aku tidak mau lebih dari itu. Aku tidak bisa mencintaimu. Tidak usah takut. Kamandanu, lancang kau berani membawa kekasihku. Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Manguntur. Yang pernah mau berbuat keji, memperkosa seorang gadis suci. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Kakang, jangan ladeni Kakang. Ya licik. Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran. Ayo, Kamandanu. Kamandanu, persoalan kita tidak cuma sampai di sini. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal. Sebenarnya, tanpa mendapat penghargaan sekalipun, saya akan tetap mengabdi kepada Sang Prabu dengan membuat persenjataan yang lebih hebat lagi. Itulah kearifan raja kita. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Jadi nanti pada bulan Bhadrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu bersama dengan para senopati dan semua prajurit yang berjasa. Kadang-kadang seperti mimpi. Orang desa seperti saya mendapat penghargaan dari raja. Sudah selayaknya Tuan untuk menerima. Sebab tanpa senjata buatan Tuan,
pasukan Singasari tidak akan segagah seperti sekarang. Sebab keberanian saja tidak akan cukup kalau tidak dibantu oleh senjata yang juga bagus. Birot, maaf. Apa maksud memain hantu-hantuan begini? Sekali lagi maaf, Tuan. Saya memang ditugaskan guru untuk menjaga semedinya, agar orang lain tidak mengganggu. Jadi gurumu sedang semedi di goa? Iya. Apa salah orang menjadi bangga karena mendapat anugerah raja yang tidak semua orang bisa mendapatkannya? Untukmu mungkin tidak, tapi tidak bagiku. Ada dua hal kenapa aku tidak mau mengabdi kepada Kertanegara. Satu, karena Kertanegara mewariskan watak Ken Arok yang nakal. Dan kedua, aku melihat senjata-senjata pusaka ciptaanku penuh lumuran darah manusia, hanya untuk memuaskan raja yang haus kekuasaan. Jadi, aku telah gagal datang kemari, kakak. Kau telah gagal. Bahkan sebelum kau keluar dari pintu rumahmu. Itu hancur, diluluhkan oleh hujan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Rati? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tetapi kita tidak boleh lama-lama di sini. Aku takut kalau kamu sedang dicari ayahmu. Sangat mencintaimu. Mengapa kau tidak bisa membaca sikap dan isi hatiku? Aku ingin kau mengelukku, Kakak. Oh, betapa aku ingin memelukmu, Rati. Kau pasti kedinginan. Tapi aku takut. Jangan-jangan kau marah. Aku mencintaimu, Rati. Tapi apakah mungkin kau menerima cintaku? Tidak suka kita duduk berdekatan agar tidak kedinginan. Tidak, maksudku... Baik. Mungkin Kakang memang tidak suka padaku. Kakang seperti jijik padaku. Aku benci kamu, Kang. Tidak. Aku hanya... Lebih baik aku pulang sekarang. Rati! 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 Rati, apa salahku? Jangan ikuti aku! Aku berani pulang sendiri! Aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaanmu, Rati. Di antara kita tidak ada lagi persoalan. Jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Rati!
kita ketemu lagi, Kamandanu, jelas aku akan menagih dendam atas luka di kening ini. Apa kau perlu membawa teman untuk urusan yang sepele ini? Aku selalu memberi lebih pada siapapun, karena aku ingin kamu selalu kecewa dan sakit hati. Ayo, bangun kamu dulu. Ayo bangun. Ayo bangun. Aku harus mencari guru. Anak kepala desa Manguntur itu harus diberi pelajaran. Ayahmu pasti tidak akan mengizinkan kalau Angger nyantri kanuragan hanya karena wanita. Bukan. Bagiku Narirati hanyalah penyebab. Harga diriku yang menuntut aku harus menguasai ilmu kanuragan. Kakak. Terima kasih ya. Iya. Kubuka daun jendela. Terbentang malam dihiasi Chandra Kartika. Bulan Waisa sekarang. 10 kali rumahmu kujelang. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku? Wahai Puspakayana. Tak kusangka Kakang Kamandanu pandai menulis syair yang begini indah. Akan kubukakan pintu hatiku, Kakang. Akan kubukakan pintu maafku. Rati, kamu. Saya dengar Kakang Kamandanu sakit. Iya, hanya luka-luka sedikit, tapi sekarang sudah sembuh. Terima kasih atas kedatanganmu, Rati. Maafkan kesalahan saya selama ini, Kakang. Setelah membaca syair-syairmu, saya baru tahu isi hatimu yang sebenarnya. Syair? Iya. Bukankah sudah 3 kali Kakang mengirimkan syair pada saya dalam keropak ronta lewat anak kecil? Sebentar, Rati. Ini ada kekeliruan. Sebab aku sama sekali tidak pernah menulis syair itu pada kamu. Jadi siapa yang mengirimkan ini? Siapa yang tega mempermalukan aku untuk datang ke sini? Rati, tunggu, aku tidak tahu sama sekali tentang rontal itu. Tapi aku senang kalau kamu kemari. Rati, maafkan aku kalau salah. Oh,
Dwi Pangga. Kamandanu! Apa maksudmu menulis syair-syair ini kepada Neri Rati? Hah? Jawab! Sabar. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Neri Rati pulih kembali seperti sedia kala. Sudah kubilang. Semua urusan pribadiku, jangan ikut campur. Aku mampu menyelesaikan urusanku sendiri. Tapi hubunganku dengan Rati semakin kacau. Karena syair-syairmu. Lalu, aku harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Mulai sekarang, kita harus saling menjaga sikap masing-masing. Tidak usah saling mencampuri urusan orang lain. Baik, mulai sekarang, aku tidak akan peduli apapun yang terjadi pada dirimu. Aku sangat malu, Ayah. Siapa yang tega menyakiti hatiku dengan menulis syair itu? Ayah mengerti, nak. Tapi tidak perlu kamu terus tidak mau keluar rumah. Bukan salah kamu, kan? Dan barangkali, menulis syair itu juga bermaksud baik untukmu dan Kamandanu. Mungkin dia ingin mendamaikan pertengkaran kalian. Cuma caranya barangkali yang salah. Selamat pagi. Pagi. Anda yang bernama Neri Rati? Oh, bukan. Saya temannya. Tuan dari mana? Saya Arya Dipangga, dari desa Kurawan. Tuan pasti kenal Arya Kamandanu. Saya kakaknya. Saya mau menjelaskan persoalan adik saya. Katakan saja padanya, aku tidak mau ada lagi urusan dengan Kamandanu. Temui saja, Rati. Dia bilang akan menjelaskan persoalan Kamandanu. Mungkin soal syair itu. Aku sudah muak dengan semua itu. Ayolah, Rati. Orangnya lebih tampan dari Kamandanu. Dan jauh lebih sopan. Nah, Tuan Dwi Pangga. Ini Neri Rati. Oh, iya. Maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan adik tuan. Ini urusan saya pribadi, Rati. Saya minta maaf. Karena sayalah sebenarnya yang mengirim syair itu. Memang. Syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Iya, semua salah saya. Saya harus mendapatkan maafnya. Putih bunga ilalang, seputih cintaku, semilir angin meniupkan tembang asmara dana, merasuk sukma, menebar renjana. Oh, Kamajaya. Oh, Kamarati.
sulit. Aku menolak mana-mana cintamu. Yang kau jam ke hulu hati menjadi benih. Tumbuh mengakar pohon asmaraku. Jangan goda mimpiku dengan wajahmu, Kakang Dwi Pangga. Cintaku hanya untuk adikmu. Aku tahu pintu kamarmu rapat terkunci. Tapi aku akan mengetuknya beribu kali. Seisi bumi dan langit tujuh petala jadi saksi. Penyesalan Pangga memadati rongga hati. Nari-nari, kau sebongkah batu karang tegar. Tapi kesabaranku adalah tegas air mata yang pelan akan menembus keras hatimu. Rinai hujan sore seperti air mata kesedihan, tanpa angin, tanpa pelangi. Itulah tangis harapanku yang sia-sia. Ku telusuri dingin malam hanya berselimut bayang-bayang wajahmu. Oh, Kakang Dwi Pangga, hentikan syair-syairmu. Aku tidak tahan lagi. Sepanjang malam, aku selalu gelisah memikirkanmu. Apakah kau sengaja untuk menyiksaku? Ada apa, Palastri? Surat Nari Rati. Aku akan segera ke sana. Aku harus menyedot bisa ular yang masuk ke pembuluh darahmu. Kita harus cari tempat. Kamananu, kamu masih di sini, sementara kekasihmu menunggu di Candi Welandit. Jangan macam-macam. Atau kau yang melakukan sesuatu pada Neri Rati di Candi Welandit? Sama sekali tidak. Sumpah. Kalaupun ada, pasti bukan aku. Pergilah sendiri ke sana. Kamananu, seekor serigala telah tidur bersamamu.
dan menerkam sebelah pahamu, tapi kau tidak merasakan. Kasihan. Serita. Kakang Kamandanu? Rupanya benar kata Dangdi. Kamandanu, tidak pantas kamu bicara kasar pada saudara tuamu. Aku tidak mempunyai kakak yang berhati busuk seperti kamu. Baik. Sekarang, apa maumu? Ini maumu. Bangga. Maafkan aku. Nari Rati. Keberhasilan para narapati serta senopatiku yang gagah berani itu tidak akan mulus tanpa memiliki senjata pusaka. Untuk itu, aku sangatlah menghargai Empu yang dengan sangat tekun telah menciptakan senjata-senjata pusaka untuk mereka. Untuk jasanya yang tidak terkira itu, aku hanya bisa memberi hadiah yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding rasa terima kasihku yang hampir tidak bisa diukur dengan angka. Empu Hanggareksa, mendekatlah kepadaku untuk menerima sedikit anugerah dariku. Aku menyesal telah menyakiti perasaanmu, Kakang. Hatiku tidak akan bisa tenteram sebelum Kakang mau memaafkan aku. Semuanya sudah terjadi. Tidak mungkin aku akan bisa menghapus bayangan Kakang Dwi Pangga yang telah melekat di hatimu, Nari Rati. Dan aku tidak mau kalau di dalam hatimu ada dua bayangan. Aku pun tidak mampu untuk menghapus bayangannya. Kau benar-benar mencintainya, Rati? Iya. Aku memang mencintainya. Jangan permainkan perasaanku, Rati. Aku tidak tahan. Aku akan tersiksa selama-lamanya. Terimalah kalung ini, Kakang. Aku ingin sebagian dari diriku kau miliki. Kalung ini pemberian ibu, yang dikalungkan ke leherku sejak aku masih bayi,
sebagai lambang keturunan. Aku akan menjaga batu ini seperti menjaga kamu, Rati. Mana adikmu? Sudah 3 hari tidak pulang, Ayah. Makin liar saja anak itu. Rongkot! Gusti Empu sudah datang. Kemana Kamandanu? Tadi malam pulang. Terus pagi-paginya sudah pergi lagi. Saya tidak tahu kemana. Sebagai pengasuh seharusnya kau tahu. Kemana anak itu pergi? Lawong, kalau ditanya marah, Nyai jadi takut. Tapi memang, belakangan ini kelihatannya Den Kamandanu murung terus. Dan sepertinya dia tidak betah di rumah. Sudah, tidak apa-apa. Pakai kembali kainmu. Ayo keluar, Nduk. Muntahkan di luar. Apa sakitnya, Nyi? Apa sakitnya? Anakmu hamil. Sudah hampir 3 bulan. Hamil? Sudah 2 kali kau hancurkan pintu kamarku, Kamandanu. Apalagi ini? Akan kulaporkan ke ayah perbuatanmu, Kamandanu. Kau telah merusak kesucian seorang gadis sebelum kepelaminan. Itukah cinta yang kau bangga-banggakan? Melalui syairmu yang indah itu? Kalian benar-benar denawa, Kamandanu. Apa maumu menyerang kakakmu sendiri? Hah? Jawab! Jawab! Perbuatan kalian tidak pantas untuk putra seorang empu. Apa maumu sebenarnya, Kamandanu? Apa? Jawab! Suruh Kakang Dwi Pangga menjawabnya, Ayah. Kenapa sampai seorang adik berani mengobrak-abrik kamarnya? Pangga Reksa! Keluar! Anakmu akan kuhajar kalau kau tidak sanggup menghajarnya! Keluar! Mana anakmu? Katakan, apa salahnya? Jangankan menghajar, membunuhnya pun aku sanggup. Kalau memang kesalahannya sepadan untuk itu. Dia telah menghamili anakku. Apa itu patut dilakukan oleh anak seorang empu yang terhormat dan tersohor di seluruh negeri Singasari? Dwi Pangga! Kamu harus dihajar. Sabar. Anakku ada 2. Bukan cuma dia. Iya. Dia yang melakukan. Aku sudah menanyai Kamandanu. Dan dia menolak. Benar. Kau menghamili anak orang itu. Saya akan menghamili dia, Ayah. Kami sudah saling mencintai. Kurang itu! Aku serahkan anakku untuk kau hukum. Hukumlah saya. Saya siap. Kami siap mati sekalipun. Karena saya dan Narirati sudah sepakat sehidup semati bersama.
Hanya Dewata yang tak pernah membuat kesalahan. Sekarang juga, aku serahkan putraku, Arya Dwipangga, untuk menjadi suami Narirati. Kasihan, pohon yang tidak bersalah kau pukuli. Kamu lagi, mau apa kamu sebenarnya? Tanganmu sudah berdarah. Apa perlu menyakiti diri? Hah? Itu perbuatan manusia lemah. Hidupmu hanya akan menjadi sampah. Mau kau apakan batu nirmala itu? Kau harus bisa merebut dari tanganku kalau masih menginginkan batu ini. Kalau kau masih menginginkan kalung ini, ayo, kejar aku. Kurang ajar. Hei! Kemari, Kamandano. Kau tahu namaku? Jelas. Kau sudah berani memasuki sarangku. Berarti kau harus sudah siap untuk tidak akan kembali lagi. Paman Ranubaya. Jurus Naga Puspa itu terdiri dari 12 jurus dasar dan 12 jurus pamungkas. 12 jurus dasar itu hanya untuk mengolah tubuh kalian, sehingga kalian memiliki gerakan-gerakan dan kuda-kuda yang benar. Akan tetapi, ke-12 jurus dasar itu tidak akan berarti kalau kalian tidak bisa mengolah dan mengalirkan tenaga inti yang ada di sini. Itu kunci utama. Ayo, pusatkan pikiran kalian. Baik, Guru. Semua di sini bahagia. Hamba kasihan sama Kamandanu. Di mana dia sekarang? Jangan-jangan dia sedang kelaparan. Jangan kau pikirkan anak itu. Dia membuat kesulitannya sendiri. Giron, Kamandanu, ayo lemparkan payung kalian.
Ayo kejar. Guru, Wirut. Komandano, latihanmu sudah cukup. Ayo turun. Baik, Guru. Komandano, kamu berhasil dengan sempurna. Terima kasih, Guru. Kakang Komandano. Kita masuk ke dalam, Dinda. Aku takut Dinda masuk angin. Ayo. Hati-hati. Adik Komandano, dari mana saja kamu? Aku tinggal di desa, di kaki gunung. Mencari ketenangan batin. Ayah selalu menanyakan apa kamu sudah pulang. Dan aku yang menjadi tumpuan pertanyaan. Seolah kamu pergi karena aku. Maaf, aku mau menemui Ayahanda dan juga Nyi Rongkot. Mari, Dinda. Ayah pergi ke Singasari. Oh, kalau begitu aku mau menemui Nyi Rongkot. Kenapa kalungmu dipakai Komandano? Saya berikan untuk kenang-kenangan. Supaya dia terus mengenang kamu? Kamu masih cinta dia, kan? Kakang, apa maksudmu? Kamu sudah ketemu Den Dwi Pangga dan Nirati? Sudah. Tapi Nirati sepertinya berusaha menghindar. Dia sama sekali tidak mau menyapa. Mungkin dia takut sama kakakmu. Tapi kalau dia lagi seorang diri, dia sering menanyakan Raden pada Nyi Rongkot. Buktikan kalau kamu benar-benar tidak mencintai Komandano lagi. Ambil kembali batu nirmala itu. Apa pantas barang yang sudah diberikan diambil lagi? Saya sama sekali tidak mengharapkan cinta Kakang Komandano. Tapi juga tidak mau dia membenci saya. Saya malu. Saya sudah sangat menyakiti hatinya. Apa perlu saya tambah lagi dengan menghancurkannya? Dia adik kandungmu, Kakang. Batu nirmala itu. Aku ingin dia terkalung di leherku. Kakang serakah. Kakang hanya mementingkan diri sendiri. Baik. Besok batu itu akan aku minta. Tapi aku juga minta pindah dari rumah ini. Saya bisa mengerti, Rati. Siapapun akan merasa cemburu. Kalau benda milik kekasihnya ada pada lelaki lain. Semua saya lakukan hanya untuk mempertahankan perkawinan kami. Dan demi anak yang kukandung ini. Kedengarannya ucapanmu pahit sekali, Rati. Sangat pahit. Juga terpaksa aku minta pindah ke rumah orang tuaku. Sebab kalau terus di sini, Kakang Dupa nggak akan selalu curiga dan curiga. Kapan? Sebentar lagi. Semua barang bawaan sudah aku pak. Sebenarnya kalian tidak usah pindah. Karena aku tidak akan lama di rumah ini. Aku ingin merantau. Aku ingin melupakan kamu. Rati! Kereta sudah siap. Mana barang-barang yang akan dibawa? Kakang Dipangga. Dia marah karena kita ngobrol.
Aku mohon, Kakang tetap mengenangku. Aku tidak bisa melupakanmu, Kakang. Ratih! Ratih! Iya, aku dengar. Den. Dwi Pangga pasti cemburu padamu, Den. Nyi Rongkot sering dengar kalau mereka itu bertengkar. Seperti anak kuda kurawan. Kamandanu? Bukan, kakaknya. Dia lebih lembek dari Kamandanu. Dia hanya seorang penyair. Yang jelas, dia lebih dari Kamandanu. Dia yang menghamili Nari Rati. Ayo, kita kerjain dia. Ada apa, Kakak? Tidak usah keluar, Rati. Ada yang ingin bicara denganku. Hei, apa kabar Nari Rati? Untuk apa kamu kembali ke desa Mangguntur? Kamu tahu, seluruh penduduk desa ini muak padamu. Mereka merasa malu oleh keliaranmu. Kami sudah tidak mengakui kau sebagai warga Mangguntur, Rati. Dangdi, jangan salahkan Nari Rati. Dia tidak akan rusak kalau tidak lelaki bukan yang merusaknya. Turun kamu. Dangdi, jangan ganggu kami. Jangan mentang-mentang kamu anak lurah. Dulu kau boleh galak, Rati. Tapi sekarang tidak usah. Kamu tidak berhak menghina istriku. Aku pertaruhkan nyawaku untuk dia. Nah! Kamandanu, mau apa kau kesini? Kalian harus menerima hukuman dariku. Karena telah berani menyakiti kakakku. Aku selalu membela kakak kandungku sendiri. Kamandanu, sebenarnya dari dulu aku ingin membunuhmu. Ingatkan, akan kubunuh kalian kalau masih berani mengganggu Kakang Dwi Pangga dan Nari Rati. Akan kukejar kalian sampai kapanpun. Terima kasih, Kakang telah menyelamatkan kami. Jadi juga kalian menetap di desa Mangguntur? Iya. Kalau Dangdi berani mengganggu kalian, cepat panggil saya lewat Nyi Rongkot. Iya, Kakang. Mari. Dia selalu begitu. Dia tidak pernah menghargai aku sebagai kakaknya.